oper gigi ya, masuk gigi mundur, jadi dia terlalu ke kiri. Jadi untuk ininya sangkut di sini ya, bekasnya. Karena untuk bagian bos yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala seperti biasa untuk di luar 26 detik Mas Bro ya. Jadi untuk kendalanya untuk mobil ini ya. Jadi untuk sepelengnya ini untuk tongkat gigi persneleng seperti itu. Ini sepelengnya banyak. Jadi untuk keluhan sopir pada waktu oper gigi mundur ya atau atret sama gigi setengah dia susah seperti itu. Jadi jika untuk tongkat giginya betul persnelengnya ini banyak sepeleng ya, otomatis kita mau oper gigi susah ya, apalagi gigi mundur. Masalahnya kita kalau oper gigi mundur dia harus mentok ke kiri seperti itu baru dia maju. Karena sini Mas Bro ya, ini sudah oblak seperti ini untuk bagian bosnya ya. Di sini ini untuk kalipernya seperti itu. Jadi ini bekasnya dikasih selang seperti ini, ini saya kasih selang dan ini sudah lama Mas Bro ya. Jadi ini untuk selangnya sudah habis, jadi ini sudah kemakan ya untuk bagian sini untuk kupu-kupunya ini. Jadi ini kita ganti lagi untuk selangnya seperti itu. Jadi kalau oblak seperti ini ya susah Mas Bro ya oper gigi. Untuk ini bisa dilihat ya oblaknya parah seperti ini. Jadi nanti kita kasih selang lagi, selang seperti ini, selang angin ya seperti itu. Jadi ini bisa aja Mas Bro dibelikan yang baru seperti itu, tapi berhubung ini menghemat biaya ya, jadi ini kita kasih selang lagi seperti itu. Selangnya seperti ini Mas Bro. Jadi selangnya seperti ini, ini kita masukkan di sini ya, di asnya sini nanti. Jadi nanti masuk ke sini untuk selangnya, masuk di bosnya, di kalipernya ini yang lubangnya ini. Oke, ini kita lepas. Cara melepasnya yang kerja seperti ini, kita lepas ini ya. Ini untuk tali gigi ya. Tali gigi kita lepas untuk kawatnya. Kita lepas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini baru kita melepas yang ini ya. Ini untuk pengancingnya. Ini sampai kena ini ya. Ini terlalu, ini waktu kita oper gigi ya, masuk gigi mundur, jadi dia terlalu ke kiri. Jadi untuk ininya sangkut di sini ya, bekasnya. Karena untuk bagian bos yang di bawah ini sudah obrak ya, jadi ini sampai mentok sini. Oke, ini kita cabut Mas Bro ya. Oke, ini untuk pengancingnya. Jadi ini jangan sampai hilang. Untuk pengancingnya ini seumpamanya hilang, ini kita bisa ganti sama kawat las ya, atau untuk kabel-kabel yang engkel ya, kabel yang engkel seperti itu kita masukkan sini untuk pengganti kancingnya ini seperti itu. Oke, kita lepas dulu untuk talinya, baru ini kita lepas ya. Oke, kunci 10T. Oke, kita lepas seperti ini ya. Terus sampingnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita ambil Mas Bro ya. Nah. Nih. Ini kita buang, kita ganti yang baru untuk selangnya. Oke, ini kita ganti dulu Mas Bro ya. Mas Bro, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangan selangnya ya. Jadi ini kita kasih grease untuk selangnya ini, supaya licin ya waktu masuk ini pemasangannya, bagusnya sini kalipernya, jadi tidak cepat aus untuk bagian selangnya. Oke, ini kita pasang ini ya. Nah, dia akan pas untuk bagian bosnya, dia sepan ya untuk bagian ini, karena kita kasih selang seperti ini. Oke, ini kita pasang dulu untuk mangkokan kokonya ini, mangkokan tongkat gigi seperti itu. Oke, ini kita pasang seperti ini, baut seperti ini. Oke, ini kita pasang dulu Mas Bro ya, kita baut. Ini kita, oke, ini sudah kita pasang untuk bagian baut-bautnya sama pengancing yang di gigi persneleng ya, atau di tali giginya.
sini juga sudah seperti ini. Jadi ini untuk tongkat gigi sudah depan Mas Bro ya. Jadi untuk sepelengnya dia tidak banyak kayak tadi. Ini sudah kita ganti untuk bagian selangnya sini. Jadi ini jika rusak untuk palis kita harus ganjalnya Mas Bro ya, karena biar tidak oblak ya untuk bagian sini. Untuk menghindari banyak sepelengnya seperti itu. Oke, untuk cara mengatasi tongkat gigi yang banyak sepelengnya atau gigi mundur susah ya maksudnya seperti itu. Jadi kita ganjal pakai selang seperti ini, kita masukkan selang untuk bagian as yang di tongkat giginya ini. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.